Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Oke, teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel YouTube. Pada video kali ini sebenarnya saya akan lanjutan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu saya mengupload video cara mengaktifkan fitur COD atau bayar tempat di aplikasi Lazada menggunakan HP Android. Nah, untuk sekarang ini saya akan coba mengaktifkan fitur COD menggunakan PC, laptop atau komputer ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, saya mohon dukungannya ya, dengan cara klik tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Jika sudah, kita lanjutkan ke caranya. Oke teman-teman, pada aplikasi Lazada teman-teman bisa login dulu ya menggunakan akun toko kalian. Nah, kebetulan saya udah login ya di sini. Mungkin tampilan awalnya seperti ini ya toko saya. Oke, di samping ini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa pilihan. Di sini teman-teman pilih bantuan ya. Terus kalian geser ke kanan, di sini ada 4 pilihan: kebijakan penjual, pusat bantuan, service marketplace, dan aplikasi pihak ketiga. Di sini teman-teman pilih yang kedua ini, pusat bantuan. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan di sini ya. Di sini juga ada beberapa pilihan, teman-teman pilih aja panduan fitur COD karena kita akan mengaktifkan fitur COD. Di sini teman-teman klik aja yang ini. Oke, pada halaman ini adalah halaman panduan COD. Di sini teman-teman bisa baca-baca dulu ya, bisa disimak-simak dulu ya, apa itu COD dan apa syaratnya. Terus berapa sih batasan maksimal COD itu, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini untuk batasan sendiri adalah 5 juta rupiah ya, untuk maksimal transaksi COD. Nah, untuk mengaktifkan fitur COD, teman-teman di sini lihat di nomor 5 ini ya, bagaimana cara untuk daftar atau mengaktifkan COD. Teman-teman di bawah nomor 5 ada semacam link ya, di sini ada tulisan Anda dapat mengisi beberapa pendaftaran berikut. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini. Di sini kita akan mengisi formulir pendaftaran COD. Selamat datang di pusat bantuan Lazada Indonesia ya di sini. Nah, ada tulisan apa yang bisa kami bantu. Di sini teman-teman klik aja pada kolom ini. Nah, di sini teman-teman pilih seller center. Nah, akan tampil profil seller center, teman-teman pilih aja cash and delivery atau COD. Kita klik di sini. Nah, kita terus scroll ke bawah. Di sini ada beberapa tampilan ya, bentuk COD ya pada transaksi. Cirinya COD ya teman-teman udah update. Di sini bisa teman-teman lihat ada tulisan bayar di tempat berlaku ya. Oke, kita scroll ke bawah, terus di sini kita aktifkan aja. Terus kita scroll ke bawah lagi. Di sini teman-teman disuruh memasukkan jasa pengiriman yang akan teman-teman pilih. Kalau teman-teman di wilayah kebanyakannya JNE atau di Jepang, teman-teman tinggal pilih aja ya, terserah teman-teman. Karena di sini saya dekat dengan JNE, saya pilih JNE aja. Setelah ini teman-teman tinggal submit. Nah, setelah submit teman-teman tinggal tunggu email konfirmasi dari Lazada Center pengajuan COD teman-teman apakah disetujui atau tidak. Nah, teman-teman
teman-teman bisa cek email nanti. Jika disetujui, teman-teman nanti akan melihat tampilan seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu cara mengaktifkan fitur COD ya. Di video ini bermanfaat buat kalian, silakan teman-teman klik like, lalu subscribe. Dan aku minta penilaian dari kalian ya. Kalian bisa komen di bawah. Jika ada yang kurang atau lebih, mohon maaf, saya masih pemula. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jalan tekun. See you, goodbye.